Tapi babak belur. Itu pengintaiannya sebenarnya lama atau enggak? Terkait tidak pidana pencurian ataupun jambret. Ya memang beberapa waktu lalu begitu meresahkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berkuat. Dasar dari tindak pidana ini adalah RP B021/2023 SPKT Unit Reskrim Polsek Polahan Kota Jepara tanggal 27 Januari 2023. Pertanyaannya adalah pencurian jambret. Waktunya yaitu pada tanggal ulangi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 12 WIB di Jalan Desa Kalipucang Wetan, Turun Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Ulahan, Kabupaten Jepara. Lapor atau korda korban dengan inisial AMM, warga Jepara, mahasiswi. Kemudian tersangka inisial IKN, wira swasta, warga Jepara juga. Dari perkara ini kita mengamankan beberapa barang bukti, yaitu satu buah dompet warna hitam motif batik berisi uang tunai pecahan Rp100.000 sejumlah Rp4.100.000, kemudian sebuah handphone merek iPhone 17, 3 buah kartu ATM Bank BRI, sebuah kartu belanja Alfamart, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, dan sebuah jaket putih warna krem, sebuah helm merek Carlos warna krem. Kita sudah meminta keterangan dari 3 orang saksi dalam perkara ini. Kemudian modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah tersangka memepet korban lalu mengambil barang berharga yang diletakkan di dashboard sepeda motor. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.